bersama-sama di 4 provinsi, satu di Jawa Barat yaitu di Bogor, yang kedua di Semarang, yang ketiga di Surabaya, di Kabupaten Gresik, dan yang timur kita ambil di Sulawesi Selatan. Jadi ini kita harapkan di dalam 2 minggu ini nanti data yang menjadi sampel keluarga sehat itu bisa kita analisa dan kita ketik apakah ada perbaikan atau tidak untuk tahun depan kita bergerak bersama di 470 puskesmas.